Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Sandiaga Uno menjamin harga sembako murah jika pasangan yang dijagokannya itu menang di Pilpres 2024. Sandiaga mengatakan Ganjar Mahfud bakal fokus pembenahan bidang ekonomi. Sandiaga pun memastikan bahwa Ganjar bakal selalu berpihak dan membela rakyat kecil. Hal itu sejalan dengan langkah Ganjar yang kerap kali berkampanye di pasar tradisional. Ganjar sering berkampanye di pasar tradisional, kata Sandiaga, juga sebagai upaya mendengar aspirasi pedagang yang mengeluhkan harga bahan-bahan pokok yang mahal. Selain itu, Sandiaga juga memastikan Ganjar Mahfud bakal melanjutkan program-program Presiden Jokowi yang sangat membantu masyarakat seperti bantuan sosial atau bansos.